apapun jabatan mereka di tempat yang lain, mereka harus tetap berada dan mengaku bahwa saya adalah orang Rumbuk, berjuang untuk Rumbuk, karena saya berasal dari Rumbuk dan tentu akan berjuang juga untuk memajukan Kabupaten Lombok Timur. Intinya di situ. Ide-ide kreatif anak-anak kita ini kami sambut dengan baik, karena bagaimanapun sekarang mereka adalah remaja, tapi ke depan mereka adalah sebagai pengganti, mewarisi dari apa yang sudah dirintis oleh para pendahulu kami. Dari sini dulu namanya Pak Abdul Rahim, Sekda Provinsi Nusa Tenggara Barat yang pertama dari Rumbuk. Banyak lagi yang lain, tokoh-tokoh Rumbuk yang sekarang pendiri Universitas Al-Azhar itu Pak Haji Abdul Rahim dan lain sebagainya. Mereka telah mewariskan kepada kami semangat, tekad yang bulat, yang besar untuk memajukan desa Rumbuk, desa kami dan Kabupaten Lombok Timur dan Lombok pada umumnya. Nah, semangat itulah yang sekarang kita tularkan kepada anak-anak kita ini agar mereka tetap menjadi seorang pejuang. Karena bagaimanapun pendahulu kami sudah memberikan contoh teladan semangat pejuang. Ada veteran dari sini namanya Abdul Rahim. Abdul Rahim itu veteran, pejuang dari Republik Indonesia, legiun veteran. Ini sekali tahunan, acara tahunan. Insya Allah ini akan kita laksanakan setiap tahun. Makanya saya katakan tadi, bukan hanya Rumbuk secara parsial Rumbuk. Rumbuk itu utuh, ada Rumbuk Timur, ada Rumbuk Induk. Tidak boleh parsial seperti ini. Rumbuk itu ya Rumbuk. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.